السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, Yang Mulia Puan Hajah Nur Nadia binti Aziz, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Kelan, Yang saya hormati sahabat saya Bahagia Dato' Zainal Abidin bin Jidi, Ketua UMNO Bahagian Kulai, Yang saya hormati Saudari Nur Suria binti Muhammad Din, Ketua Puteri Bahagian Keselamat, mewakili Puteri UMNO di Johor untuk mengaras persidangan pada pagi ini. Yang berusaha Dato' Haji Jafri bin Haji Muhammad Sipur, Naib Ketua UMNO Bahagian Kulai. Yang berusaha Encik Jamal Hukum, sorry lah, protokol bin Abdul Hamid, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Kulai. Agaknya pasal nyindang ni sama dengan saya. Sebut nama dia. Tak lupa juga tetangga saya Puan Hasan Nurani, saya Bunda Tepati Nadia, Ketua Pergerakan Wanita UMNO Bahagian Kulai dan barisan yang berkuasa ni, barisan kepimpinan Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Kulai, Puteri UMNO Bahagian Selamat dan juga UMNO Bahagian Jatuh Kuasa UMNO Bahagian Kulai. Oh, adinda saya, saudara ketua pemuda, serta para perwakilan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu izinkan saya merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan kurnia maka dapat saya bersama-sama dengan saudara dan saudara pada pagi yang berbahagia ini. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah yang tak terhingga kepada Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Kulai kerana tak dapat mengadakan persidangan walaupun sering disebut. Puteri ini kadang-kadang nampak ayu tetapi kurang ngamnya menyebabkan puteri tidak begitu diminati oleh orang ramai. Tetapi hari ini jelas bahawa dengan kehadiran saudari-saudari, bahawa saudari-saudari adalah insan yang sanggup memperjuangkan dan mempertabat dan mempertahankan kedaulatan negara kita, insyaAllah. Saudara dan saudara sekalian, saya ingin merakamkan terima kasih yang tak terhingga kepada saudari Nadia. Nadia ni dah macam anak angkat ke? Nak kata anak macam tua sangat ni. Tapi memang tua. Macam anak angkat, macam adik angkat pada saya. Saya ucap tahniah dan syabas kerana beliau berani memanggil semerah tua untuk bersama-sama dengan dia pada hari ini. Gabungan janggu dan tua ini adalah satu gabungan yang baik. Sebenarnya kalau kita iratkan lagi, ianya bukan saja menakutkan pembangkang tetapi juga menakutkan jentera yang ada dalam UMNO Bahagian itu sendiri. Pasal orang lelaki ni takut dengan kita. Dia takut bila wanita dengan puteri bergabung. Ha? Takut kedudukannya, takut sebahagian tukar kepada wanita pula. Tapi kita sebenarnya ada hadnya. Datuk Zainal berpengalaman macam mana cara dia memandukan orang. Dia berpengalaman besar. Sebab itu wanita dan puteri ini bukannya kita ini akan dimadukan. Tetapi kita harus memperjuangkan dalam satu tekad untuk menentukan kestabilan dalam negara kita. Itu sebabnya kita bersatu hari ini. Kadang-kadang orang takut dia tengok puteri, tengok apa? Tengok saya, garang kata dia, memanglah baju kita merah tua. Memanglah garang. Garang dan tegas, tetapi hari ini lihat. Kepentingan negara ini mestilah berpunca daripada semerah tua ini. Jentera kami Tok Sani tolak bandingkan. Kalau hari ini kita sebut Kak Ani, saya nakkan Kak Ani mesti sediakan pat-pat. Pasti akan datang. Tapi kalau kita sebut kau pemuda tak ramai seorang je kan? Yang saya nampak lah. Sebab pemuda dia kena bayar dulu dia orang datang. Itu perbezaannya di antara wanita dan juga orang lelaki. Sebab itu kita nak kita latih merah jambu ni. Kita tahu awak ni merah jambu. Kita tahu kejambuan awak dah habis pada kami. Tetapi ingat, nilai kejambuan itu mesti ditunjukkan melalui prestasi kerja. Kadang-kadang ada puteri ni mak orang tua, merah tua, marah. Macam mana tak marah? Hari ini puteri tahun ini 19 cawangan. Alhamdulillah, tahniah pada saudari Nadia kerana tambah lagi 2 dan jadi 21. Ada kadang-kadang orang sebut
musim nak pertandingan puteri daripada 19 naik ke 30. Masa pertandingan, tak tahu daripada perlembagaan mana yang diambil, tiba-tiba boleh masuk persidangan pula. Wallahualam. Itu Datuk Zainal betul kan? Ada di setengah tempat benda ni betul dan nyata. Tak ada puteri yang boleh sebut dengan kita bahawa nak cari ahli puteri susah, bohong. Saya sendiri jadi ketua wanita bahagian ketika berusia 32 tahun. Masa tu saya kena perintah orang yang lebih tua daripada saya. Tetapi alhamdulillah sehingga hari ini saya berjaya menjadi ketua wanita bahagian. Jadi begitu juga puteri. Kadang-kadang bila kita sebut puteri kena tambah ahli, tak ada, semua dah kerja. Bukan semua dah kerja, tak pergi cari. Gunakanlah semerah tua ini. Kita ada ketua-ketua wanita cawangan yang begitu lama, wanita ini hebat. Walaupun kakinya jalan berserik, walaupun pinggangnya sakit, walaupun kepalanya sering pening, tetapi pengaruh wanita semerah tua ini tidak ada siapa dapat mempercayai. Itu kehebatan kami. Maknanya bila kami boleh buat, kenapa awak tak boleh buat? Bila sebut cari ahli baru, oh tak ada lah kat kampung tu dah habis, bohong tu. Hari-hari orang beranak. Setiap hari orang keluar universiti. Setiap hari orang habis belajar, betul tak? Umur dia cukup saja umur 16 tahun, ambil dia, didik dia. Puteri lah sebab tu kita wujudkan puteri supaya puteri mendekati orang muda. Kerana zaman ini berbeza. Kalau zaman dulu, zaman saya, saya boleh jadi pementa ataupun boleh menjadi ketua kepada orang yang lebih tua. Tapi hari ini tak boleh. Konon-konon anak muda tak nak dengan orang tua. Inilah si tua yang banyak jasa ni. Konon-konon tak nak, okeylah. Kita setuju dengan kewujudan puteri. Tapi kadang-kadang kewujudan puteri tak nampak gahnya semerah jamu. Tak nampak kecantikannya. Ini yang kena kita tembuskan pada saudari-saudari sekalian. Ni Nadia ni panggil saya. Tidak lah. Makcik, makcik kerja dia meletih. Makcik kerja dia menegur. Ini perempuan baik, saya dah tua dan lepas tu duduk kat rostrum. Kalau tidak, saya buat rotan je. Bila kita buat rotan, orang marah. Bila kita beri tunjuk ajar, orang marah. Tapi sebenarnya saudari-saudarilah pewaris bangsa kita. Saudari-saudarilah kena kerja lebih kuat daripada Mak Ani kerja. Ini Mak Ani yang nak pencet ni, dia suruh kerja daripada awak semua. Ani boleh? Alasan, oh saya kerja. Ketika saya jadi ketua wanita bahagian, saya berumur 32 tahun. Saya pun bekerja. Pun baru berkuat juga bermesra dengan suami. Dalam masa yang sama, saya masih boleh mentadbir pergerakan wanita bahagian. Dan pada ketika itu, walaupun UMNO dikatakan senang, tetapi kita masih kerja kuat. Saudari-saudari, nasib kurang beruntung. Kerana hari ini UMNO menerima pelbagai cabaran. Cabaran inilah yang harus saudari-saudari kuatkan diri untuk berjuang. Bila kita sebut berjuang, ada pernah Nadia pergi rumah awak? Paksa, awak mesti jadi pemimpin. Awak mesti jadi ketua cawangan. Awak mesti jadi jawatankuasa puteri UMNO. Kalau tidak, saya rotan awak, saya sebat awak. Atau masuk awak dalam lokap. Ada? Tak ada. Kita sendiri dengan hati yang rela berjuang-juang untuk apa? Untuk menegakkan negara kita. Hari ini negara kita menghadapi pelbagai ancaman. Kalau Perdana Menteri kita, kita tengok macam tak ada celah nak letak muka ni. Berbagai tumahan berbagai kejian yang dibuat. Tetapi sebagai anak bangsa, sebagai orang yang menikmati hidup dalam negara yang begitu maju, sebagai orang yang menikmati betapa selesanya hidup dalam negara kita, kita harus mempertahankan. Sebab itu puteri mesti bergerak lebih laju daripada wanita. Hari ini Datuk Tan Sri Syarizat Abdul Jalil melancarkan baru ini Puteri Plus. JR Plus. Tujuannya untuk apa? Untuk kami bimbing puteri dan pemuda. Ikut jejak kami. Kerana kami ni dah lesut habis dah. Cuba gaya je lebih sikit lah. Nari datang, terpaksa pula cari baju warna pink. Kalau boleh pink tu memang lebih bercahaya daripada pink yang puji pakai hari ni. Kasut lebih tinggi. Nak tunjukkan kita gagah dan juga kita lebih molek daripada segera sama. Tapi sebenarnya kadang-kadang bila balik tu bibi yang teruk. Bermacam-macam jenis minyak angin kita pakai. Betul
beza dengan awak semua. Awak semua pakai minyak wangi-wangi belaka. Itu minyak angin tadi. Kalau awak semua cari jenama yang terbaik, kita pun cari jenama yang terbaik. Kadang-kadang terpaksa import daripada Langkawi untuk dapatkan yang paling baik, menampakkan gaya kami lebih hebat daripada awak semua. Benda tu menjadi challenge pada awak semua sebenarnya. Kalau kita wanita uzur, wanita yang tua ini berjaya mendekatkan diri dengan rakyat jelata, kenapa tidak awak? Lagi senyum awak, lagi orang suka. Senyum kita ni dah tahu. Senyum awak semuanya manis-manis belaka. Sebab itu awak semua diarahkan pakai baju merah jambu. Kami merah tua. Ini perbezaan dia. Dan awak semua adalah pewaris pada kami. Saya berterima kasih zaman-zaman Datuk Zainal ni, walau nampak sama muda dengan saya, tapi lebih serius sikit. Maknanya dia dulu sebagai seorang pemuda, suara dia lantang. Hari ini bila ketua bahagian, dia kena slow sikit. Bukan kenapa, takut awak semua tak undi dia. Jadi terpaksalah saya tengok baju dia cantik, jam tangan dia cantik. Beza dengan zaman muda dia dulu. Kali ini dia kena tunjuk kejayaan dia supaya awak semua sayang dia. Tapi saya terima kasih dengan Datuk Zainal, kawan lama saya. Kawan bergaduh, kawan bercubit. Cubit yang tak ada nafsu, jangan silap. Maka tak ada perasaan di antara kami. Dah biasa, dah jadi kebiasaan. Walaupun dulu-dulu masa muda takut juga. Pasal apa? Pasal Datuk Zainal ni banyak sangat cabar. Takut bimbang dia tak syok, saya yang syok. Jadi masalah. Tetapi sebenarnya dalam ialah perjuangan kami sendiri. Dan saya yakin dan percaya pengalaman Datuk Zainal boleh membantu anak-anak untuk terus memperjuangkan. Ingat, UMNO hari ini tak semudah dulu. Kalau dulu senang. Kalau dulu kita pergi bagi kuih kepada pesakit-pesakit hospital, kita pungut kuih orang kampung. Kita pungut, kita pilih yang baik, kita masuk plastik, kuih itulah kita hantar. Hari ini UMNO hantar tu dilempar ke muka saya. Kuih macam itu. Hari ini berbeza. Kenapa? Manusia dah cukup dah cukup mewah. Cuma orang selalu sebut, ini zaman GST lah, tak ada duit lah. Tapi kalau awak pergi McDonald's, penuh orang. Pergi Kentucky, penuh orang. Bukan silap daripada keperbagaian negara. Silapnya kita tak pandai mengekonomikan diri kita sendiri. Jadi hari ini berbeza. Sebab tu susah. Susah yang amat sangat. Saya, Datuk Zainal, kita mengalami peristiwa ini. Kalau dulu kita pergi rumah orang, belum sempat kita cakap Assalamualaikum, orang dah Assalamualaikum daripada dalam. Hari ini orang ini tanya siapa orang yang datang ni. Dia suka ke tak suka. Tambah pula yang datang tu dia pakai kain batik. Kita datang pakai baju bling-bling daripada atas sampai bawah. Tak suka dia tengok. Amboi, kemarin dia datang nak ngempen. Tapi tunjuk kekayaan lebih pada kita. Dia tak tahu bling kita beli tipu. Dia ingatkan Soroski. Jadi benda ni perbezaan manusia. Kita kena ingat bila perbezaan ni anak-anak ataupun ahli-ahli puteri kena minta panduan daripada wanita amat. Wanitanya, letihnya memang lebih. Tetapi kerjanya tip-top. Sebab itu kita berjaya merayu undi dan sebagainya. Jadi tadi saya sebut pasal GR Plus. Dan dia ni tak sebut saya nak suruh ceramah pasal GR Plus. Kalau tidak, saya bawa slide tu. Sebenarnya saya pun bukan faham sangat. Tapi bentuknya sama dengan grafik. JR Plus ni ialah satu gerakan bersama di antara wanita, pemuda, puteri dan juga NGO. Tapi dalam masa yang sama, walaupun kita nampak gerak bersama, tetapi kerahsiaan parti itu mesti kita pegang. Sebab itu kalau di Johor, kita akan mengambil satu ketetapan. Saya dah bincang dengan Yang Berhormat Menteri Besar bahawa JR Plus ni kita akan bagi awak semua untuk pemuda. Kita hanya bagi nama ahli pemuda untuk dia cek saja bagi kita. Begitu juga dengan puteri. Kita tak akan bagi awak semua apa yang dah kita buat. Sebab kita bimbang ada pecahnya, apa kata orang tu, pecahnya rahsia itu. Kita tidak mahu berlaku seperti PRU yang ke-13. Yang mana yang tolong tukang kein, yang ini puteri UMNO. Puteri, kita tak salahkan puteri. Kadang-kadang puteri tunggu juga. Tapi rana tak sampai-sampai. Sebab itu siapa yang pergi mundi tak dapat di KN. Dan benda ni memang takkan tepat. Saya ingat dah berpuluh tahun kita menghadapi pilihan raya.
bila nak tentukan siapa keluar mengundi, berapa ramai, takkan tepat melainkan laporan daripada SP. SP pun tepat kerana dia minta dengan pegawai pemilu ataupun pegawai apa yang bertugas sebagai peseru pilihan raya tu. Kalau tidak, dia pun tak tepat. Kita tak tepat pasal apa? Kita ada polling agent. Polling agent tu kadang-kadang bukan orang lain, orang kita. Bukannya kadang-kadang orang tu masuk, dia ingat dia terlupa, dia tengah sibuk mendraw. Bukannya tak dengar siapa yang dipanggil oleh pegawai pendaftar, dia sibuk draw pula. Sebab itu bila keluar, amat tak pergi mengundi gitu loh. Sebab itu pada PR ke-13, saya beritahu dengan amnu bahagian saya, saya kata kita tak boleh apa ni bagi senarai siapa tak keluar mengundi. Sebab apa? Sebab orang tu pergi tetapi polling agent terlupa nak catat. Bila tak catat, antara pada puteri-puteri pun tak masukkan ke, tak ada. Dah kita tuduh, oh Sharifah Azizah tak pergi mengundi. Padahal pergi mengundi berbagai banyak pensar ni. Akhirnya, menjadi bermasa muka di antara kita. Jadi kita harap, bila diberi tugas, kena peka. Dan kadang-kadang bukan salah puteri tak kirim, macam mana dia nak kirim. Rana tak sampai-sampai. Rana patut dapatkan laporan pukul 10 pagi. Tapi Rana tak datang-datang hantar sampai dah pukul 5 petang. Nak kirim siapa? Puteri pun tak ada disalahkan. Maknanya semuanya, bila kita tak bersatu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, akhirnya jawapan yang akan kita dapat benda tu fail. Di bahagian saya sendiri, ramai yang tak mengundi nasib baik, yang tak mengundi semua orang kuat Dato' Jais. Kalau orang kuat Dato' Sharifah, dia kata saya sambutaj. Tak, benda ni boleh berlaku. Jadi saya harap, puteri kenapa ke? Puteri bila disebut dalam kerja-kerja JR Plus ni juga, puteri memang jaga bagian itulah. Tetapi puteri kena ingat, jangan awak duduk satu di meja. Konon-konon nak tunggu orang lantar, tak boleh. Nadia sebagai ketua puteri, kena ada satu lagi orang untuk bantu untuk cek berapa orang dapatkan maklumat daripada polling agent. Dan dari segi polling agent pun kadang-kadang orang sebut, polling agent ni kita tahu orang muda. Pasal makcik-makcik merah tua ni dah tua kata dia. Dah tak layak jadi polling agent. Malahan kami juga banyak kerja melalui JR kami. Kami yang menentukan pengundi putih itu mesti keluar. Itu yang paling utama. Jadi bila kita tak ada pilih, kita biarkan anak muda ini kadang-kadang mereka terlambat bangun. Suruh datang start pukul 8, dia sampai 8.10. Tak boleh masuk pun dalam bilik mengundi. Dia mesti sebelum keluar pun tepat pada masa ini. Jadi benda ni semua yang menyebabkan ada beberapa kata orang tu terlanggar dekat mana-mana, yang menyebabkan maklumat yang kita terima tak akan sampai. Jadi saudara dan saudara sekian, yang penting bagi JR Plus ialah puteri jaga pengundi-pengundi awak semua. Saya dapat tengok tadi daripada laporan yang saya dapat pada Wanita Malaysia, anak Melayu berumur kurang 20 tahun seramai 15,169 orang. Anak Melayu yang berundi berumur kurang daripada 40 tahun ada 15,169 orang. Maknanya itu tanggungjawab pemuda dan puteri. Walaupun kami wanita juga buat juga bancian, tetapi bancian kali kedua ini perlu dibuat oleh wanita apa puteri dan pemuda. 15,000 bukan satu angka yang sikit. Sebaik-baiknya data ini bantu pemuda dan puteri bagi senarai mereka ikut jentina. Supaya mereka dapat cari orang ni betul-betul. Kalau dapat, payah nak tunggu format daripada ibu pejabat, buat format sendiri. Macam kami wanita UMNO, kita tunggu buku JR lambat sangat sampai. JR ni dah 3 kali jalan. Kita buat sendiri pakai buku tulis. Begitu juga dengan puteri dan pemuda. Pakai buku tulis. Tak ada duit, jangan takut. Jangan minta Syekh Fahizah. Minta Datuk Zainal. Datuk Zainal, no problem. Dia dengan PM macam Abang Adi. Dengan TPM macam sepupu juga. Jadi dia ada kekuatan. Jadi saya harap supaya pengundi muda ni mesti dicari. Mesti dia ada 15,000. Bukan satu angka yang sikit. Perempuan ada pengundi di kawasan Kulai 92,599 orang. Lebih kurang 32,000 undi. Pengundi itu ialah pengundi orang Melayu.
Ali UMNO tak sampai banyak tu. Maknanya ramai penghuni perempuan bukan Ali UMNO. Pendekatan harus dibuat. Melalui JR Plus ni bukan saja kita cari penghuni. Kita juga kena buat program seperti macam mana wanita buat. Kami ada salam sayang, kami ada squad sayang, kami ada ziarah kasih dan sebagainya. Saya yakin dan percaya Puteri pun ada. Puteri ada prihatin eh? Apa? Peduli. Oh, Puteri peduli pula. Ayat peduli tu eh? Tak betul dah. Ha? Ayat tu macam kasono. Prihatin tu sedap sikit dengar tu lah. Tak apalah, itu Nadia boleh bawa pada Puteri Nisha. Puteri peduli, peduli. Kalau kita gaduh suami isteri tadi, Tok Zainal kata orang perempuan ni, orang perempuan merah tua ni asyik bergaduh je kata dia. Tu dia nak cari lagi merah jambu kat tu. Dia asyik kata wanita merah tua ni bergaduh je kata dia. Gaduh-gaduh kita, amal rumah tangga. Jadi maknanya Puteri kena. Puteri kena cari 15,000 ni bersama dengan pemuda. Perempuan, saya tahu ada di antara penghuni kita mungkin di universiti, betul. Buatlah program semasa mereka cuti sem dia. Jangan perempuan kata ataupun buat satu program bersama PTPTN macam wanita pernah buat dulu kita bersama PTPTN. Kita buat program, kita jumpa pelajar-pelajar yang nak masuk universiti. Kita raihkan mereka bersama-sama. Jadi Puteri di setiap bahagian kena buat. Kena buat, kita pun bukan tak ada duit langsung. Setiap bulan UMNO Malaysia bagi kita RM1,000 satu bulan. Untung bawa semua. Saya mula-mula jadi ketua wanita UMNO bahagian. Kerja sebagai pemaju masyarakat kemas bahagian keuangan. Kerja saya tu je. Gaji RM150 je. Bapak saya tambah RM200 pasal dia tak pernah kasih kerja bank. Maknanya itu je gaji kita. Kita masih boleh dapat berjumpa dan juga buat aktiviti. Ini kan pula duit dah terima. Dulu zaman kita tak ada duit. Tak ada Datuk Zainal zaman Ketua Pemuda. Tak ada duit. Projek lagi tak ada Datuk. Lagi tak ada sekarang ni dapat Datuk Kuasa Bangai ku semangat projek dia. Tapi jangan lupa wanita lah. Tolonglah bagi wanita. Selalu je wanita ngomong dengan saya. Bantulah sikit wanita. Maknanya benda ni semua berlaku. Tetapi kerana kebijaksanaan kita, akhirnya kita dapat bersama-sama. Dapat bersama-sama dengan penghuni-penghuni kita. Itu yang paling benar. Hari ini perempuan, tak guna perempuan buat pintu gerbang secantik mana. Tak guna perempuan buat pertandingan bilik gerakan. Nak buat apa bilik gerakan, tak pergi undi lah. Bagi kewangan kepada jentera ataupun bagi mereka buat program, itu yang paling mustahak. Apapun keputusan pilihan raya berpandu kepada siapa anda mengundi. Kalau awak mengundi siapa itu, jadi dengan itu wanita UMNO maupun Puteri UMNO mesti mendekati pemuda-pemuda. Mesti mendekati pemuda setiap masa. Ikut cara wanita. JR Plus juga kita akan minta supaya Puteri satu orang jaga 30 pemuda berdasarkan pemuda-pemuda yang berada di kawasan saudari-saudari setiap. Saya harap supaya Puteri yang hadir hari ini, Puteri yang benar-benar berfungsi dan berkesan kepada parti, Puteri yang benar-benar menjadi benteng kekuatan kepada kedaulatan negara kita. Bila saya tengok tadi, saya tadi macam memang seiraslah dengan Datuk Zainal. Saya duduk belik-belik penyata Nadia dan penyata wanita Puteri bagian ini. Saya tengok tiga calonan saja yang buat mesyuarat jatuh kuasa. Yang lain semua buat program banyak tapi tak mesyuarat. Main suka-suka dia je. Oh, mesyuarat dia orang pakai WhatsApp kata-kata Tuan Nadia. Maknanya bila benda ni kena. Macam kata Datuk Zainal bin Nasihat tadi, nampak sikit tak banyak kali pun sekali cukup lah ya Datuk. Jadi nampak kita merancang atau kerja dan dalam masa yang sama kita prihatin kepada rakyat jelata kita. Kerana apapun program yang nak kita buat, yang paling utama kita mesti buat program kepada anak-anak muda kita. Bukan maknanya nak buat program ni mesti nak belanja besar-besar. Kalau kata dalam PDM tu ada 20 orang JR Plus dia. 20 orang ni kosi-kosi kau buat dia menjemput seringgan, aku buat seringgan dalam lama dah jadi 20 bigan. Cukup benar untuk makan dalam satu PDM kita. Jurusan kita buat kali ini semuanya menjurus kepada PDM. Tak payah ikut cawangan, ikut PDM. Supaya memudahkan lagi dan puan-puan harus kenal semua pengundi di kawasan perempuan.
Kita pertama, kalau ikut dengan JR, kita ada satu orang jaga 30. Dalam 30 tu kita kena tahu berapa ramai pengundi kita yang dah berumur 40 tahun. Begitu juga dengan perempuan. Berapa ramai pengundi kita yang sekarang ni masih menuntut di universiti? Berapa ramai pengundi kita dan 30 orang itu yang bekerja dengan kerajaan? Berapa ramai pengundi kita yang 30 orang itu yang bekerja dengan swasta? Yang itu kita kena tahu. Ini kadang-kadang kita sebut bila kata Haji Nadia, oh awak jaga 30 orang pengundi ya. Wah, saya 30 orang. Berapa lelaki perempuan? Tak kira. Itu tak jaga lah. Nama ni tu pandang, nombor. Jaga kena tahu berapa banyak lelaki, berapa banyak perempuan. Berapa banyak duda, berapa banyak janda. Berapa banyak yang nak bersalin dan berapa banyak yang tak ada anak. Itu kena buat. Itu sebab kita pakai buku. Supaya kita dapat detailkan dengan menggunakan buku tulis. Ini jangan tengok mak-mak je buat. Anak-anak pada sekarang ni tugas jaga pengundi muda diserahkan kepada puteri walaupun dipantau oleh wanita bagian-bagian. Jadi saya harap supaya benda ni amat penting. Hari ini negara kita bermacam-macam perkara berlaku. Sebagai benteng kepada parti, kita harus menepis dan bekerja kuat. Sebagai benteng kepada parti, kita kena berusaha dengan lebih gigih. Kita kena pandai membagikan masa kita. Di mana masa bersama keluarga, di mana masa bersama rakyat, dan di mana masa untuk kita bersama dengan persatuan-persatuan dalam kawasan kita. Saya harap supaya puteri-puteri, hasilnya puteri Kulai, walaupun Kulai ini paling banyak macam keluar, dipegang oleh KAP, tapi yakinlah bahawa tidak ada kesusahan untuk kita merampas balik kawasan ini. Tambahan pula, saya yakin dan percaya gerakan mencari pengundi baru telah pun kita buat. Dan saya harap supaya kawasan untuk Dun Senai, satu je kawasan Dun Bukit Permai memang dipegang oleh Wakil Rakyat UMNO dapat terus dikekalkan. Dan kita mengharap bahawa semua orang dalam masa yang singkat ini, kita ada mungkin kalau disebut-sebut, dengar-dengar cakap-cakap macam pilihan raya bulan 10. Kalau pilihan raya bulan 10, macam sesing kain pun tak kuat. Pasal apa? Terlampau cepat. Dalam keadaan saya yakin dan percaya, baru nak tahu macam mana JR Plus. Baru nak belajar macam mana nak jadi jentera yang terbaik. Tetapi kalau itu yang dipikirkan oleh parti, oleh kepimpinan negara, kita kena akur. Maka kita kalau kata bulan 10, kita hanya ada beberapa hari saja. Ditolak dengan tidur siang, tidur malam, tidur petang, dan tinggal berapa hari. Jadi saya harap supaya semua jentera, semua ahli-ahli puteri kawasan Kulai ini harus digerakkan. Semua ahli-ahli pemuda dalam bahagian Kulai ini harus digerakkan. Supaya kita dapat mengampas kembali kawasan yang pernah kita menang pada satu ketika. Memang satu perkara yang agak rumit bagi kita. Tapi yakin dan percayalah, kunci kejayaan kita ialah usaha yang memimpin. Berilah kata kemufakatan yang terbaik. Bersepakatlah antara wanita, pemuda, puteri dan bahagian. Jayakanlah, apa ni kata orang tu? Jayakanlah matlamat parti ini dengan sesungguhnya. Saya yakin dan percaya saudari-saudari di depan saya adalah benteng yang sekuat-kuatnya. Benteng yang sanggup menggadaikan nyawa dan darah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dan semestinya hendakkan supaya bumi bertuah ini, hasil dalam parlimen Kulai ini, menjadi milik Barisan Nasional. Saudari-saudari sekalian, saya selalu dengar ahli parlimen Kulai ini bercakap dalam parlimen. Entah apa dia cakap, pelat dia ku semangat. Betul tak Zulena? Pelat dia ku semangat, tak faham saya. Dia cakap kita tak faham. Sebab apa dia punya pelat tu kemudian kuat. Tetapi itulah akhirnya kita terpaksa terima. Ini menunjukkan saat kita akhir zaman, kita terpaksa menerima orang yang tak sepatutnya menjadi kepimpinan dalam diri kita. Sebab apa? Cakap dia pun tak cakap betul. Lepas tu dia punya cara dengan kadang-kadang dia pakai gaun pendek dia perempuan kan? Jadi saya yakin dan percaya. Usaha pun orang muda. Tentu pemuda memang muda lah.
Menteri apa lagi? Saya tengok Nat Ketua Muda, ketibalan dia hebat, jejaka idaman. Saya yakin dan percaya mereka ini akan berjaya membantu Datuk Zainal. Saudari dan saudari sekalian, saya kadang-kadang dah banyak siap cakap, dia tahu-tahu nak cakap. Hari itu saya pergi bagai Datuk, jumpa wanita mudah sikit. Tapi nak cakap banyak tak boleh. Hari ini pula nak cakap banyak sikit pasal keburukan bahagian lagi. Tak boleh, ketua bahagian tu sahabat baik saya. Jadi nampak-nampak macam apa, tapi saya yakin dan percaya Datuk Zainal, belalah sayap-sayap anda. Yakin dan percaya mereka akan sentiasa membantu Datuk Zainal untuk memimpin UMNO bahagian dalam keadaan yang lebih cemerlang, insyaAllah. Jadi saudari dan saudari sekalian, kepada semua adik-adik fikri, ingatkan saya. Ingatkan bahawa kami semua dah cukup puas, dah cukup nikmat dengan apa yang berlaku dalam negara kita. Kamu semua adalah anak-anak yang baru nak bermula. Ingat, kepandaian, kejayaan anda semua bukan kerana diri kita. Memang betul kita berusaha gigih, tetapi ini adalah dasar dan pentadbiran negara yang begitu baik oleh Kerajaan Barisan Nasional yang menyebabkan kita selesa hari ini. Jadi kerja kita, tekadkan usaha, gandakan tugas kita. Jangan tidur, jangan makan kalau boleh, untuk kita terus berjuang untuk mempertahankan bumi bertuah Malaysia ini. Percaya dan yakinlah, kalau kita gagal kali ini, kalau kita bekerja sambil lewa, akhirnya menangis air mata darah pun dah tak berguna. Ingat, bangsa lain sentiasa mencemari kita. Mereka sentiasa dengki dengan kekuatan yang ada pada kita. Kita yang ada hanya tinggal kuasa. Kalau kuasa ini juga kita tak dapat bela dan bela, apa akan jadi pada bangsa kita? Jangan satu hari kita menangis bila negara yang kita cintai ini, yang dipertahankan oleh mak bapak kita, datuk nenek kita selama hari ini, kerana kecuaian si merah jambu ini, maka terlepas kepada parti berpangkat. Jangan sampai hari ini kita bertudung berbagai warna, berbagai rupa, berbagai bunga, tetapi satu hari bila na'udzubillah zalim diperintah oleh orang lain, mereka semua kita pakai bikini saja berjalan dalam tengah-tengah bandar ini, benda ini pasti akan berlaku. Jangan ingat peraturan perlembagaan negara ini hanya di sini saja, kerana perlembagaan dan peraturan negara dapat diubah oleh mana-mana parti yang akan memerintah negara ini. Ingat, kita kena ingat, hari ini kita berjaya menegakkan agama Islam kerana apa? Kerana hasil daripada kepimpinan negara, kepimpinan-kepimpinan dan pemerintah dalam negara kita. Jangan kerana kecuaian kita. Kerana hari ini sering disebut, antara punca kekalahan kita mungkin kerana anak muda telah berleka. Anak muda merasakan bahawa mereka dah cukup selesa, mereka dah cukup dengan segala-galanya. Tetapi jangan lupa, kalau mereka silap langkah, ianya akan jadi musnah begitu saja. Na'udzubillah sekali. Jadi saya mengharapkan supaya Puteri UMNO bahagian Kulai di bawah kepimpinan Nadia, alhamdulillah, saya nampak dan lihat Nadia ni dia banyak ikut mak dia. Mak dia pula banyak ikut saya. Jadi akhirnya benda ni kalau kita satukan, ianya menjadi satu masakan yang sedap. Begitu juga dengan saudari-saudari. Ingatlah Puteri, tolonglah, bantulah jentera-jentera UMNO itu sendiri. Tolong keluarkanlah perkataan yang mengatakan Puteri hanya penyemak dalam UMNO. Satu ketika masa nak ketubuh Puteri, saya antara orang yang mempertahankan wanita UMNO. Bila masa itu juga saya berucap di Perimpunan Agong untuk membidas pengujukan Puteri. Tapi kata orang, bila dah keputusan dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi, kami wanita UMNO menerima Puteri dengan sebaik mungkin. Dan harapan saya, supaya puteri-puteri yang ada di depan saya ini, pergilah jumpa dengan mak-mak yang menjadi ketua wanita calon. Tanya dengan dia, kat mana nak cari ahli puteri? Ahli puteri ini mesti diperkuatkan. Mana cukup 21 calon? UMNO bahagian ini? 60, 21 per 60, fail peksa. Peksa fail. Jadi saya cabar puteri sini, satu cawangan saya bagi RM200 untuk penubuhan baru. Ini duit tak ada tapi besar. Satu puteri cawangan tubuh, RM200 saya bagi pada ketua puteri
Mana boleh 2,000 tubuh 9 orang nak 2,000 apa? 9 orang kejam mata je saya boleh tubuh lah. Ingat, dan make sure pada tahun depan, bermula pada 1 Januari, Puteri Kulai telah pun bertambah sebanyak 40 ahli calonan. Ini siapa ni? Tambah pun Nadia anak. Dia nak tambah anak lagi. Ni tambah pula, betul tak? Kalau awak semua tak buat, tak dapat. Jangan cakaplah, oh tak ada lah, dia orang dah belajar. Bohong. Itu kerja menipu sunat tu, bohong. Pasti ada, cari sampai dapat. Jadi Nadia, saya berikan tanggungjawab pada awak. Sebelum 31 hari bulan 12, 2017, pastikan Puteri UMNO Kulai ada cawangan 40 dan penambahan yang mengejutkan seluruh puteri dalam Malaysia. InsyaAllah. Saya sabar. 240 dekat berapa-berapa ibu tu. Jadi hari ini datang, dah saya datang. Datang orang yang nama jawatan ku semangat. Exco Wanita Malaysia, Exco kerjanya ke Wanita Malaysia je. Orang tu je. Orang tu ada duit kocik. Duit tabung pun 1,000 sebulan dia beli. Sebut pula ketua wanita negeri Johor pun kan ada hasil. Takat ketua je, nama sedap, glamour, syok juga. Ketua wanita keluar, saya jadi ketua wanita keluar insyaAllah tahun depan 25 tahun. Saya jadi ketua wanita keluar. Maknanya, dengar bunyi je sedap. Tapi tak ada hasil walau bagaimanapun. Sebagai inisiatif kepada Puteri Kulai, saya bagi duit tabungan Puteri Kulai RM5,000. Jangan cakap hari besok ni pula, memang tak ada. Jadi saya harap pesanan saya amat harap. Kalau rasa ada terenjut sikit dengan Kak Nadia, terenjut sikit dengan Mak Ani, pedulilah. Dia orang ni bukannya menentukan, bukannya boleh buat apa-apa pun. Habis kuat dia letih je. Tetapi kerja kuat perempuan menentukan kedaulatan dalam negara kita. Itu yang paling mustahak. Tulilah Kak Nadia tu bisin je. Memanglah bisin. Kalau ketua tak boleh merintah tu, saya jadi ketua. Mazir je. Ketua mesti berani memerintah. Ketua mesti berani memberikan pandangan. Jadi saya harap bahawa Puteri UMNO Kulai akan menjadi puteri contoh, bukan saja di negeri Johor, malahan dalam negara kita ini, insyaAllah. Datanglah beramai. Inai datang bawa anak pun tak ada salah. Tak ada dalam perlembagaan kata tak boleh bawa anak. Tak ada. Datanglah bawa anak. Cuma saya mengharapkan, pertama, disiplinkan diri. Antaranya bila pakai, bila datang mesyuarat perwakilan, mesti pakai uniform puteri. Tidak ada alasan mengatakan apa-apa. Usaha tanda kejayaan. Tunjuk keseragaman kita. Beritahu dengan hotel ini bahawa Puteri UMNO di Kulai masih wujud dan sentiasa bekerja untuk menentukan kestabilan dalam negara kita. Beritahu dengan dia. Jadi saya harap. Itu pertama, perlembagaan kena akur. Yang kedua, peraturan tata tertib mesti ikut. Saya ni dah pun dah langgar ni pakai baju penepi. Kerana nak sesuaikan awak semua, saya pakai tua sikit, nampak saya lebih tua daripada awak semua. Jadi saudari-saudari, saya ucapkan selamat berjuang, selamat menjalankan tugas dan tanggungjawab. Berilah kejayaan kepada Parlimen Kulai. Mudah-mudahan Parlimen Kulai ini menjadi contoh kepada bahagian-bahagian yang lain. Berilah kerjasama yang sepadu kepada ketua bahagian, sepadu kepada pemuda dan juga wanita. Kerja gerak serentak, supaya gerak serentak ini membawakan kebahagiaan kepada semua. Dan marilah kita sama-sama mendoakan semoga diri kita, negara kita, kepimpinan negara kita sentiasa mendapat kerahmatan dan keberkatan daripada Allah SWT. Sentiasa bumi bertuah Malaysia ini sentiasa menjadi kekuatan dan juga menjadi pentadbiran kepada Kerajaan Barisan Nasional yang dipimpin selama hari ini. Percayalah bahawa segala kemajuan dan juga usaha gigi kepimpinan negara kita pasti akan dapat keberkatan daripada Allah SWT. Dengan kata-kata itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan persidangan Puteri UMNO Bagan Kulai dengan kepada Fadli Tian. Selamat menikmati.